Persis Solo kalah 1-2 lawan Bali United. Persis Solo mendulang kekalahan saat menjamu Bali United di kandang pada Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021. Lantas bagaimana komentar sang bos Persis, Kaesang Pangarep? Dalam pertandingan uji coba Tour de Java Bali United, Persis Solo awalnya menahan imbang tim Serdatu hingga turun minum. Namun tak lama usai babak kedua dimulai, gol Bali United tercipta pada menit ke-46 melalui aksi Fahmi. Kemudian di menit 50, penyerang andalan Spasojevic menambah keunggulan melalui sepakan kerasnya. Baru pada menit 67, Persis memperkecil ketertinggalan melalui lesakan Rivaldi Bawuo. Bos tim, Kaesang berkomentar atas hasil yang diraih Laskar Sambernyawa. Dalam akun Instagram official Persis Solo, Kaesang angkat bicara. Total ada 3 komentar yang ia bubuhkan dalam unggahan Persis Solo. Namun yang paling disorot adalah komentar, balikin uang 5.000 untuk beli es teh. Dikenal jenaka.